Kau DJ. Ya. Ni pemburu ni. Dia tahu suara kau. Oh DJ tengah buat apa tu? Tengah line down on the bed. Tunggu pun DJ lagi dah. Oh iya ke? DJ saya nak minta tolong boleh tak? Apa dia? Saya ada emergency ni nak guna duit. Hantarlah account. Berapa ribu? Tak, nanti bulan depan saya bayar lah. Saya dapat gaji. Dapat gaji saya terus bayar. Betul saya tak tipu? Ya, ya. Tak apa. Hantarlah account berapa ribu no? Saya nak 30,000. 30? Haa. Banyak eh. Tak, abang saya punya duit alung. So sekarang ni kalau saya tak bayar, dia kacau family saya. Saya sekarang ni saya, dia hutang 60,000. Saya ada 40,000. So saya kena standby lebih lah sikit. Nanti bulan depan saya bayar terus. Okay, sekejap biar aku check dulu. Baik sangat ni. Baik sangat eh? Sebab saya dah minta tolong Kuza semua. Diorang tak tolong. Saya tak tahu nak minta tolong siapa. Okay, aku cari lupa tu. Kau tunggu. Biar aku nak sejam macam tu. Oh, boleh, boleh, boleh. Dia kata, bagi nombor akaun. Berapa ibu kau nak? 30,000. Woi, banyak sangat tu. Aku kena call balik tu. Aku kena call balik tu. Nanti dia cari tu. Memang setan. Oh, DJ. Saya tipu je lah. Bodoh lah kau ni. Saya ada OTG memang baik lah DJ. Baik tu OTG nak tolong eh. Walaupun kita kena gitu-gitu je kan. Baik tu OTG. Bodoh lah kau ni. Aku dah pergi check punya orang dah. Ya lah. Gurau-gurau OTG. Cancel balik, cancel balik. Mana kau. Okay OTG, selamat berpuasa. Minta maaf. Bye-bye. Kau Assalamualaikum dengan dia eh. Kau buat dia dulu dah Islam kot. Dia dah cek orang secret tu. Assalamualaikum DJ. Zaman tak hari ni, tengok lah dulu macam ni. Zaman tak hari ni, tengok lah dulu macam ni. Assalamualaikum Man. Eh Man, kau tengok apa Man? Busy ke? Man, aku nak minta tolong kau boleh, Man? Boleh. Aku beli tanah dekat Sungai Buloh. Lepas tu aku nak buat rumah dari duit tu. Pinjam RM100,000 boleh, Man? Bulan depan aku bayar. Apa? Pinjam RM100,000. RM100? Ha. Mana ada? Bulan depan aku bayar, Man. Tak ada. RM50,000? RM50,000 ada, Man? RM50,000. Sekarang ni aku kurang Man, aku nak buat rumah tu, harga rumah tu RM300,000. So sekarang ni aku ada RM200. Dia suruh aku bayar. Aku ada RM200. Harga rumah tu RM300. So aku ada. Tak boleh personal loan. So sekarang ni aku nak bayar dia terus. Ni 80%. Tu aku kalau boleh aku nak pinjam ke RM50,000 lah. Bulan depan aku bayar Man, betul bulan depan aku bayar. Aku ada duit ni. Duit apa nama dia tu? Tuan nombor tu. Duit terima PAI. PAI bulan depan dapat. Lepas tu aku dapat duit gaji semua. Nanti aku bagi lah. Mak aku pun kau banyak boleh aku. Kau ada berapa Man? Boleh tanya Kuza ke? Kuza? Aku baru bayar rumah. Aku baru bayar rumah RM150,000. Oh kau baru bayar rumah RM150,000? Kau minta balik lah Man. Rumah kau bayar tu bagi aku je. Oh tak, kau minta balik. Aduh, Kuza aku minta tolong lah. Tapi Kuza, dia kata dia bayar rumah agak 1.2M. Ya, aku mau bayar rumah RM40,000 lah, RM40,000. Ya. Kau ada apa-apa Man? Ya, kau tak ada apa-apa langsung lah. Dah tak ada apa lah. Okay, lagi tak banyak lah. Ya. Yeah. Gadai lu Man, BMW gadai lu lah. Man. Bila lah. Tak apa Man, kalau tak ada tak apa Man. Kena IV kau lah Man. Apa Man? Kena IV.
MyV aku nak digadai mas. Sebab kalau aku gadai MyV aku, aku nak naik apa? Man. Okay, okay Man, aku minta tolong orang lain. Aku minta tolong Master Amin sekejap. Master Amin? Man, aku gurau je benda Man. Dia orang gila suruh call kau Man. Oh Man? Okay okay Man, Man gurau 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 Man. Assalamualaikum Man. Good luck Man petang nanti Man. Kau main nak petang nanti? Kau main nak petang nanti? Kau tak main?